Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamer. Kali ini kita bakalan review mobil polisi dan truk damkar yang akan ada di next update game IDD guys. Wih, mantap ini. Di belakang kita udah ada mobil polisi banyak dan ada truknya guys. Kira-kira kayak gimana? Nanti kita coba. Nice. Oke, di sini aku ditemenin sama Pak Bodong. Wih, dia jadi Pak Polisi, guys. Terus di sebelahnya ada Mas Rexy, Ador, dan ada Edric Baikon. Hai. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Oke, yuk, langsung saja kita let's go. Nah, ini kita mulainya dari depan tempat spawn, guys. Ini sama, tempat spawnnya ada di pelabuhan IDD. Di belakangnya ada kapal raksasa. Oke, kita langsung saja lihat mobil polisi dan truk damkarnya. Wow, di sini ada 4 mobil polisi dan ada 1 truk damkar. Keren banget nih. Kita review dari yang paling kanan ya. Oke, dari sini yang pertama ada mobil Avanza Polisi, guys. Nice. Untuk bagian depannya di sini ada nih guys, liverynya. Oh, sayangnya ini liverynya masih pakai livery mobil polisi yang lama, teman-teman. Coba kita lihat bagian mesinnya. Wow, untuk mesinnya ini detail banget. Dia pakai mesin DOHC, keren. Terus platnya juga udah plat mobil polisi, guys. Lanjut di sebelahnya kayak gini, guys. Dari samping gagah banget. Coba kita lihat interiornya, apakah ada yang spesial. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Untuk bagian depannya, wih, di sini ada alat HT-nya, guys. Ini kalau di real life HT-nya berfungsi untuk ngobrol sama polisi lain, guys. Untuk setirnya bisa belok-belok. Loh, ini aku disupirin sama Pak Bodong. Mantap, Pak. Siap, 86. Langsung ke bagian belakang, di sini ada ini guys. Coba kita buka apakah bisa. Wow, ternyata pintunya bisa dibuka guys. Ada bagasinya besar. Oh iya, jadi mobil polisinya ini di rework. Sekarang bagian belakangnya ada strobonya. Strobonya ada 2. Oke, selanjutnya ke mobil yang kedua. Di sini ada Toyota Rush Polisi. Untuk Toyota Rush ini minusnya adalah di bagian depannya nggak ada liverynya guys. Tuh, cuman polosan putih gini aja. Oke, kita lihat dari bagian depan. Di bagian depannya sini ada strobonya dan ada platnya ini udah plat polisi guys. Nice. Coba kita buka apakah bisa. Oh, ini juga nggak bisa dibuka kap mesinnya. Oke, yuk kita lanjut. Untuk di atasnya ini semuanya ada sirinenya. Lanjut bagian sampingnya kayak gini guys. Yuk coba masuk ke dalam. Kita bakalan disupirin sama komandan Pak Bodong. Wah, untuk di dalamnya sini ada alat buat HT-nya juga guys. Keren. Ini kayaknya semua mobil polisi ada alatnya ini guys. Untuk setirnya bisa belok-belok juga. Mantap bang. Lanjut di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ada strobonya juga teman-teman. Tapi sayangnya ini kap mesin dan bagasinya nggak bisa dibuka teman-teman. Kita udah pencet dari tadi nggak kebuka-buka guys. Yang ketiga ada mobil polisi Innova. Untuk mobil polisi Innova keren nih teman-teman. Di bagian depannya kapnya warnanya full biru, tulisannya polisi. Untuk lampunya udah 3 dimensi dan untuk platnya udah plat polisi juga guys. Ada strobonya. Oke, kita lihat ke dalamnya. Apakah di sini juga ada alat HT-nya? Waduh, ternyata di sini nggak ada alat HT-nya, teman-teman. Oh, mungkin ini mobil polisinya baru, guys. Jadi belum sempat dikasih HT. Untuk di dalamnya, wah, detail juga ya. Lanjut ke bagian belakang, kita coba buka, guys. Apakah bisa? Waduh, di sini cuma ada suara pintunya, tapi pintunya nggak kebuka guys. Tuh kalian dengerin, ada suaranya tapi nggak kebuka woi. Wah, ini suara goib ini. Untuk di bagian samping platnya ini ada strobonya juga guys. Lanjut mobil polisi keempat ada Toyota Fortuner. Ini adalah mobil polisi yang paling gagah di sini guys. Besar sendiri ya, di depannya juga beda sendiri. Ini ada bumper besinya, jadi semakin sangar nih. Untuk lampunya sayangnya ini masih 2 dimensi. Coba kita lihat bagian mesinnya. Oh, mesinnya juga nggak bisa dibuka.
Yuk, masuk ke bagian dalam. Apakah ada interiornya? Wih, di dalamnya juga ada HT-nya, guys. Untuk interiornya yang tengah di sini kayak gini, teman-teman. Ini interiornya sayangnya gelap. Ini udah malam jadinya nggak kelihatan, guys. Warnanya semuanya hitam. Coba kita buka bagasi belakang, apakah bisa? Wow, untuk bagasi belakangnya bisa dibuka. Nah, dari sini kelihatan Pak Bodong baru duduk, guys. Keren. Nice. Wah, di sini kita kedatangan sama developer game IDD, guys. Ini ada Mas Junet. Mana nih Mas Junet? Oh, ini teman-teman. Dia pakai baju jas. Halo, Pak. Halo, Bang Adipi. Mantap. Dan yang terakhir aku bakalan review ini, guys. Ini adalah truk pemadam kebakaran. Ini truk pemadam kebakarannya bakalan ada di next update game IDD loh. Keren banget. Oke, kita langsung review dari bagian depannya. Di sini ada tulisannya pemadam kebakaran. Wah, siapa yang cita-citanya jadi pemadam kebakaran, guys? Kalian besok bisa beli ini. Karena ini bakalan ada di next update game IDD ini, guys. Untuk di bawahnya ini ada strobonya. Dan platnya ini spesial, teman-teman. Beda dari yang lain. Ini platnya adalah plat merah. Plat merah itu artinya ini mobilnya pemerintah, guys. Untuk bagian atasnya ada ininya, sirine. Sirinenya beda, guys. Ini sirine warna merah. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Wow, ini truknya benar-benar besar, teman-teman. Tuh, nih truknya sama Pak Bodong besar truknya banget, guys. Di sini ada boxnya besar banget. Terus untuk di sini, ini pasti isinya adalah alat-alat pemadam, guys. Tuh, bagasi-bagasinya. Bagian atasnya ini ada alat buat nyemprotin air. Wih, keren ini. Besok kita bisa roleplay pemadam kebakaran di game IDD, guys. Oke, langsung kita coba lihat bagian interiornya. Kita lihat dari sini, apakah ada alat HT-nya juga? Yuk, kita langsung masuk. Dari bagian interiornya ternyata kayak gini, teman-teman. Loh tuh, Pak Bodong mau naik. Yuk, coba naik, Pak. Wih, aku jadi pemadam kebakaran. Pak Bodong ini pakai baju polisi tapi malah mau jadi pemadam, guys. Gimana ini, woi? Nah, di sini aku langsung bakalan cobain mobil polisinya. Oke, kita cobain dari yang mana nih? Kita coba dari yang pertama, guys. Ini ada Innova. Ini Innova baru, guys. Innova Reborn. Yuk, kita cobain kira-kira kekuatannya kayak gimana nih. Pak Bodong mau naik yang mana, Pak? Oh, Pak Bodong mau naik mobil polisi yang Avanza, guys. Nice. Oke, langsung saja kita gaspol. Di sini kita ditemenin sama banyak orang nih. Ada Rex, Bang Junet, Alu, Sky, Edric, sama Gilang, guys. Di sini kita langsung keluar. Loh ini Bang Junet ngapain, guys? Itu ada apa itu, teman-teman? Kok ada warna kuning-kuning gitu, woi? Coba kita lihat. Oh, ini adalah tanda, teman-teman. Ini kayak lampu gitu. Oke, kita langsung belok ke kanan. Wow, di sini yang numpang aku ada satu orang. Siapa ini? Tulisan bajunya kami suka turbo. Numpang, Bang. Oke. Yuk, langsung saja kita cobain. Wow, untuk akselerasinya ini keren sih. Enteng, teman-teman. Yang pertama aku bakalan cobain ke bagian kanan, guys. Kita coba dari lampu-lampunya. Kita hidupin. Wih, untuk lampu-lampunya kayak gini, guys. Ini lampu biasa. Coba untuk hazardnya. Untuk hazardnya kayak gini. Dari belakang, gagah banget ya. Oh, klaksonnya ini masih klakson biasa. Dan ini kita langsung coba. Ini, guys. Di bagian sini ada kontrol panel buat sirinenya. Yuk, kita pencet dari yang pertama. Di sini ada... Oh, ini adalah buat ngatur kecepatan sirinenya. Coba ke yang kedua. Tuh kan, semakin cepat, teman-teman. Punyanya Pak Bodong juga tuh. Coba yang ketiga. Yang ketiga semakin cepat lagi, guys. Ini kalau buat keadaan darurat, bagus yang ketiga, guys. Nice. Oke, selanjutnya aku bakalan coba untuk bagian sirinenya. Kita coba dari yang wild. Wow, ini kenceng banget, guys, suaranya. Waduh. Untuk suaranya kayak gini. Lanjut, di bawahnya ini ada high-low. High-low itu suaranya kayak gini, guys. Nadanya tinggi sama rendah gitu, teman-teman. Yang ketiga ada yelp. Untuk yelp,
Oh, ini mirip kayak wild, guys. Cuman ini biasanya dipakai di persimpangan, teman-teman. Kalau wild tadi dipakai di jalan lurus gini, guys. Nice. Selanjutnya ada prioritas. Wah, ini semakin kenceng lagi, guys, suaranya. Ini kalau pas lagi buru-buru, kalian pakai ini, teman-teman. Waduh, ini kenapa aku habis ditabrak? Beruang langsung kayak gini, woi. Banyak auto rusak, guys. Wah, gimana ini? Loh, ini guys, kita tadi ditabrak sama beruang reksi. Tuh, bisa terbang juga dong. Wah, ngeri ini, guys. Oke, balik lagi, kita cobain pier-nya. Untuk pier ini harus kalian tekan terus, baru dia bisa nyala, guys. Yang terakhir aku bakalan coba klaksonnya. Klakson tapi yang dipencet ini, teman-teman. Kita pencet. Nah, ini baru klakson polisi, teman-teman. Kalau kita pencet H tadi, ini masih klakson biasa, guys. Tuh, beda kan? Waduh, kenapa ada beruang nakal, woi? Oke, yang terakhir aku bakalan cobain top speed mobil ini. Kita gaspol. Apakah ini worth it buat ngejar beagle, guys? Dan ternyata top speed mobil ini adalah 163 km per jam. Lumayan kenceng juga nih. Coba kita lihat dari bagian interior. Untuk interiornya ini nyaman ya. Kalian lihat kanan kiri enak. Tuh ada kaca spionnya juga. Nah selanjutnya aku bakalan cobain mobil polisi satu lagi, guys. Aku bakalan cobain Toyota Fortuner. Wow, ini gagah sendiri, guys. Ini paling gagah daripada yang lainnya. Soalnya ini SUV. Bagian depannya, wow, ada stiker apa ini? Ada stikernya juga, guys. Yuk langsung saja kita cobain mobilnya. Kita jalan. Oke, ini kita udah naik mobil Toyota Fortuner. Untuk mobilnya pas jalan kayak gini. Wih, kita kayak konvoi naik mobil polisi nih, guys. Lulu, kita dikejar sapi, Pak. Di sini ada 3 mobil polisi. Nanti kita bakalan cobain kecepatannya bareng-bareng. Selanjutnya aku bakalan cobain ke bagian kiri. Yuk, kita belok. Kita mulai dari bagian lampunya ya. Kita hidupin. Oh, ternyata untuk lampunya ini udah lampu putih, guys. Lanjut, hazard. Hazardnya biasa, guys. Nggak ada yang spesial. Kita coba klaksonnya. Oh, ternyata klakson yang biasa juga udah diganti, guys. Klaksonnya jadi kayak gini. Kayak suara yang di sini, tapi ini putus-putus, guys. Tuh, keren ya. Oke, selanjutnya aku bakalan cobain bagian kontrol panelnya, guys. Waduh, woi, ditabrak sapi. Wah, brutal banget itu, woi. Bahaya, guys. Yuk, kita cobain dari yang pertama. Apakah sama, guys? Oh, ternyata sama, teman-teman. Nih, lampunya hidup. Coba yang ketiga. Tuh, sama ya. Kita coba halonya. Nah, ini ya. Ini pastinya suaranya sama kayak mobil polisi yang aku coba sebelumnya, guys. Soalnya ini bentuknya juga sama. Nice. Oke, yuk. Kita langsung cobain top speed mobilnya, Pak. Kita bakalan balapan sama Pak Bodong. Yuk. 3, 2, 1, go. Langsung kita gaspol. Oke, ini aku mentokin gasnya, teman-teman. Untuk akselerasinya ini lumayan, guys. Tuh, kenceng naiknya. Yap, kira-kira top speednya berapa ini? Dan top speed mobil ini adalah 187 km per jam. Mantap ini. Coba kita lihat dari bagian dalam. Wow, untuk bagian dalamnya juga compact, guys. Ini enak buat ngejar beagle, teman-teman. Oke, yang terakhir aku bakalan cobain truk pemadam kebakaran, guys. Wih, ini gagah banget loh. Yuk, aku udah nggak sabar, Pak. Kita langsung cobain truk pemadam kebakarannya. Wih, Pak Bodong naik di atas, guys. Hai. Oke, kita cobain kira-kira kayak gimana, guys, rasanya naik truk damkar ini. Kita langsung gaspol. Wuhuu. Wow, ternyata untuk akselerasi awalnya ini lumayan kenceng, guys. Kita belok. Waduh, dulu. Kenapa kayak mau oleng-oleng gini, woi? Ngeri nih, guys. Ini kalau ngelimpang gimana, woi? Oke. Ini kita belok ke kanan. Yap. Wow, ngelewati pembatas juga gampang, teman-teman. Oh ya, untuk truknya ini biasanya buat ngangkut air, teman-teman. Bukan cuma alat-alat pemadam ya. Nice.
Oke, di dealer ini kita belok ke kiri. Kita bakalan cari guys, apakah ada yang kebakaran di sini? Yuk, di sini kita coba. Mulai dari bagian lampunya. Untuk lampunya nih agak kuning-kuning gitu guys. Kita lihat hazardnya. Oh, hazardnya lumayan ini guys, terang. Tapi ini normal ya, nggak ada yang beda. Oke. Oke, terus aku bakalan coba bagian klakson ya. Untuk klaksonnya ternyata sama guys. Ini kayak truk pada umumnya, nggak ada bedanya. Yuk, aku bakalan cobain bagian kontrol panelnya ini teman-teman. Di sini ada perubahannya guys. Kalau tadi di polisi ini adalah tulisan 1, 2, 3. Kalau di truk pemadam ini cuma ada satu tombol tulisannya like teman-teman. Oke, kita hidupin like-nya. Yap. Oh ini guys, ternyata untuk sirinenya lumayan terang. Loh tuh, Pak Bodong auto kesilauan. Selanjutnya aku bakalan cobain bagian wheel-nya. Apakah ada perbedaannya? Wih, untuk wheel-nya ini beda guys. Jadi kayak lebih kenceng gitu. Keren. Kita belok. Yap, loh ini. Jadi minusnya ini adalah truknya gampang oleng teman-teman. Waduh, ini kita sampai oleng-oleng guys. Ini malah jadi kayak truk oleng teman-teman. Selanjutnya kita coba match. Match ini apa? Waduh, ini kayak suara yang ada di pabrik-pabrik gitu guys. Kenceng banget suaranya. Mantap. Untuk match ini kayaknya fungsinya buat kalau pas ada keadaan darurat guys. Misal ada kebakaran gitu, kalian bisa hidupin ini. Oke, dan di sini, waduh, ada kebakaran, Pak. Tolong, tolong. Yuk, kita langsung saja padamin apinya. Tuh, kita dapat alat pemadam kebakaran, guys. Kita pencet. Wuhuu! Kita dapat selang dong. Yuk, kita langsung semprotin. Apakah bisa? Wow, ada suaranya, guys. Wei, Pak Bodong malah kena kebakaran, teman-teman. Kabur, Pak. Nah, akhirnya di sini apinya berhasil dipadamin sama Mas Rexy dan Mas Kai, teman-teman. Tuh, tinggal sisa asap aja. Wah, untung rumahnya masih selamat ini, guys. Boy. Oke, sampai sini dulu keseruan kita nyobain mobil dan truk damkar yang akan ada di next update game IDD, guys. Mantap ya, kita udah cobain semuanya, guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ikut keseruan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, see you next time. Bye-bye.